TakeTones.com. Bupati Bogor Ade Yasin, lantik dan kukuhkan Komite Kabupaten Bogor Ekonomi Kreatif KBKRAF di kawasan wisata Curug Cupamengkis Sukamakmur, yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor. Turut hadir di kegiatan tersebut yakni Forkopimda Kabupaten Bogor, Wakil Direktur Kreasi Jabar Komite Ekraf dan Inovasi Daerah Jawa Barat, Kasih Ekraf Disbudpar Jawa Barat, Ketua PHRI, Dirut Sayaga Wisata, Kepala Cabang BJB Kabupaten Bogor, Ketua Komite Perencanaan Pembangunan Strategis, serta jajaran pemerintahan Kabupaten Bogor, Sabtu tanggal 25 September tahun 2021. Bupati Bogor ingin kehadiran KBKRAF mampu menggairahkan dan menyemarakkan kembali giat ekonomi kreatif di Kabupaten Bogor, selain itu bahwa pengukuhan Komite Kabupaten Bogor Ekonomi Kreatif di masa pandemi seperti saat ini, dibutuhkan tenaga muda yang kreatif dan inovatif. Ekonomi kreatif dan UMKM adalah sahabat sejati, makanya bergeraknya di semua bidang, untuk ekraf yang bergerak lebih ke anak mudanya, sedangkan UMKM semua kalangan, bahkan dari ekraf muncul jadi UMKM, binaan KBKRAF jadi pelaku UMKM. Bupati meminta agar KBKRAF dapat merangkul semua ekonomi kreatif, tidak hanya di Cibinong Raya tapi semua ekraf termasuk pedesaan, karena banyak produk UMKM dari pedesaan yang layak untuk dipopulerkan, termasuk kopi hasil perkebunan dari Sukamakmur, Tanjung Sari, dan Cisarua. Menurut Bupati Bogor, produk kopi Kabupaten Bogor bagus bahkan rasanya tidak kalah dengan kopi yang terkenal sekalipun, kopinya juga diolah oleh para anak muda dengan baik. Bupati berharap KBKRAF dapat terus bersinergi, kolaborasi sejalan dengan Kabupaten Bogor pendorong branding sport and tourism. Kabupaten Bogor. Ada masa. Tepuk tangan dulu semuanya untuk kita semua. Lebih asik lagi nih kalah sama Ibu Bupati ya. Boleh lebih asik lagi 3, 2, 1. Oke. Dan justru kehadiran ini harusnya sudah pernah terlibatnya tidak tahu dia banyak pelaku ekraf yang tidak ada pasti ada induknya sehingga induk terlepas dari membina dengan adanya KBKRAF ini harus jadi perkat semuanya. Lalu kaitan tadi yang disampaikan bagaimana udah produksi bagaimana ada yang beli. Nah di sini kita harus coba memilah dan memilih. Kalau tuh si ekrafnya cuma bisa diproduksi, tugasnya produksi harus cari pengepul. Nah siapa yang itu? Kalau dia udah buat, udah masain, pusing dia. Ujungnya bangkrut, dia kecewa dengan itu. Dan untuk ekraf juga harus melihat pasar. Apa yang, apa, pelanggan itu apa? Kebutuhan pasarnya, itulah. Jangan sampai sesuatu yang ramai di luar, kita nggak diproduksi, yang akan laku. Tapi kebutuhan pasarnya harus bisa ditangkap. Terlebih dengan 4.0. Wah itu mantep, teman-teman ini jago benar. Tapi tinggal belum seperti apa dan harus rajin. Dan jangan terasa, tentu ini kan namanya ya namanya usaha itu bukan yang gak pendek, jangan cepat kecewa. Masa saya seorang pemenang itu bukan yang tidak pernah kalah, tapi dia tidak pernah menyerah, nggak ada istilah menyerah dan tidak ada penyerah putih. Agus dan Saiful, reporter Palapa TV, mengabarkan.